Sobat Gadget sekalian, selamat datang kembali di Silver Gadget Channel, segmen Tell the Story of Seal Online. Kali ini Gadget bermain kembali Seal Online Blade of Destiny. Kemarin kan sudah lihat kalau Gadget udah sampai di reputasi Fooder 200.000. Sekarang Gadget pengen beli senjata untuk perlengkapan hunting. Ya, di video sebelumnya juga Kak Jaya minta kan supaya ada yang nawarin. Ternyata setelah bikin video itu, Kak Jaya teriak di megaphone, langsung ada yang nawarin. Ini harganya lumayan nih. Dan ternyata orang ini adalah subscribernya Kak Jaya juga. Ini kita langsung ke game aja ya. Halo Kang. Halo Kang. Udah rekaman ini. Aduh. Namanya siapa, Kang? Eh, kok ditulis di ketik. Aduh. Ini beneran ya, apa namanya, 900M. Jadi Kaze beli senjata Zakiel 900 juta cegel, udah plus 7. Nah dia, ini kebetulan dia mau nih nawar segitu, dikasih harganya kan lumayan, jadinya bisa buat hunting masuk ke candy gitu kan. Up. Janganlah. Jadi masih butuh buat ini apa namanya, buat gravy. Great, Kang. Oke. Dadang. Tret. Ay. 900 juta cegel. Ini suka lama gini DC atau gimana? Loh kok lepas? Ada apa itu? Oke. Loh. Ini udah thread. Kok gak mau thread? Gak mau thread ya? Kok gak bisa thread ya? Ayo. Coba. Alah. Ya, dia DC. Aduh. DC. Sip. Ini udah login lagi. Aduh, ternyata DC ya kan? Thread. Sakya Blunders. Plus XG plus 7 ada elemennya. Oke, okay. Tidak apa-apa. 900. Siap. Oke. Thanks ya. Pakai dulu. Gitu lah.
Idi. Oke, okay, ini udah beres. Kayaknya Kak Zia akan lanjut untuk iden beberapa peluru yang kemarin dapat di SSC ya. Kita akan lanjut ke pemasaran berikutnya. Ya, sekarang Kak Zia sudah mau memanggil baca atau apa gajah. Berarti Kak Zia akan mempersiapkan diri untuk melakukan iden atau gacha atau segala macamnya ya, yang berhubungan dengan gambling. Ya, tadi udah dapat senjatanya kan, sekarang kita tinggal cari pendampingnya nih, pendampingnya si senjata itu, yaitu pelurunya. Peluru yang Kak Zia punya itu apa namanya, OPT tambahannya itu kan kurang, jadi mending nyoba kita cari aja ya yang OPT-nya agak bagus, terus baru ditempain. Sekarang kita coba aja ya, kita menuju ke gamenya lagi. Ini udah pakai karakter yang Craftman. Bagusnya sih karakternya udah artisan ya, level 271, tapi ya udahlah, belum ada juga. Toh masih sering bolak-balik SSE ini. Segel tinggal 400. Gak apa-apa lah, nanti tinggal persiapan mau rabbit lagi, nyari cegel lagi, karena sekarang RPS tuh udah mahal banget, sumpah. By the way, tadi Gun Levy thank you banget udah ngasih harga murah ya kan, 900M di tengah-tengah harga RPS yang sedang menggila ini kan. Aduh, lumayan sih sekarang jadi bisa farming ke tempat yang agak kenceng gitu kan. Tinggal equipnya yang belum ada nih. Kalau udah ada, persiapan masuk waterway kan. Sebelum itu sih kayaknya mau ini dulu sih, apa namanya, quest 4 hero dulu, baru lanjut mulai farmingan. Ini kita akan ketok dulu ya. Oke. Fokus dulu KJ, fokus dulu KJ. Siapa? Siap. Kita lihat yang mana yang ada 5 kan. Hajar aja. Oke, kita akan langsung coba cek ini dapatnya apa ya. Attack speed 2, evasion rate 2, attack speed 4. Polos. Speed ASPD 4 kayaknya yang diambil. Speed. Sisanya yang polos. Kayaknya ini jual aja ke NPC deh. Nungguin juga mau ada yang beli 5 juta lama. Mari kita buang sial dengan cara jual ke NPC. Langsung ketok aja ya, biar rame. Ini kita jual ke NPC dulu yang ASPD-nya yang jelek-jeleknya. Jual NPC. Thank you. Dadah. Evasion rate 2, dadah. Attack speed 2, dadah. Nah, ini oke, ini bakal ngegantiin yang agak plus 7 yang kemarin. Kan ada tuh satu, kayaknya itu bakal dilebur dulu sih. Ini aja yang dipakai. Getok dulu. Sorry, kelebihan. Kamu udah pasti berhasil lah ya. Yang gagal itu biasanya Ruby. Itu suka gagal. Ketok aja dulu di sini, deket bang, biar mantap. Usah inilah, ke mitos-mitos. Gagal ya gagal aja.
kita mulai. Kok gak mau? Oh iya, tadi thread, sorry. Dari kemarin kayaknya masih gini-gini aja bang, nggak ada kemajuan. Nah, namanya juga sambil farming. Kalau enggak, aduh, semua harus beli pakai duit mah nggak sanggup kajeknya, ya kan? Mending bertahap aja lah farming sampai bosen di lembah Sekara tuh sampai banyak yang ingat tuh nama kajek di sana, saking jadi penghuni. Kita masuk ke si merah-merah ini. Soalnya ini lumayan nih. Kayaknya yang plus 7 polos yang kemarin mau kaje ini aja kayaknya ya. Mau kaje apain namanya? Lebur aja, jadiin BRS paling ya. BRS daripada dijual ke NPC itu kan udah plus 7 juga, sayang. Ini di melting lebih enakin ya, getok, santai, gak terlalu ini. Okay. Fail gitu kan. Special item. Oh iya ya, Sakyal tuh special item, jadi nggak bisa ini ya. Gak bisa diketok pake blade apa? Ini diem dulu nih, kudu santai nih. Oh ya, rumahnya sayang. Banyak belum. Ya kan, gagal keterlaluan ini. Aduh, balik lagi ntar. Balik ke plus 3. Udah lama gitu. Sukses plus 7 tuh main lagi baik. Kelar. Oke. Ini kita akan taruh dulu, terus kita akan ke Zahid, ya kan? Habis dari Zahid kita jadiin WRS dulu dah. Gak usah ini. Aduh, main abah lagi baik. Buat gaji mau apa yang enggak. Nih. Mau di plus 8 plus 9 nanti dulu deh. Penting sekarang bisa farming ya kan. Terus bisa melanjutkan mencari cegel, yang penting itu. Yang penting itu. Oke, ini ganti dulu caranya ya, bentar. Yo, sobat gaji, balik lagi. Sekarang charnya KZ udah ada di Zahid. Ini udah mempersiapkan diri untuk apa nih? Melting kita ya. Plus 7 nya udah ini gak kepake juga. Bakal susah juga yang beli. Mau dipakein makro juga sayang juga ya kan. Mending kesini aja. Ini gak bisa dilebur. Ini aja dilebur. Bener kan yang polos. Ada biayanya lagi 816.000. Baru namanya bakar duit nih. Ya udah, ini nggak tahu dapatnya apa, KRS, WRS atau apa. Yang paling serem tuh, ini masih ada chance 9% nih. Nah, lalu kepake ya kan? Oke.
aja, melting saja. Iya, dapet apaan? PRS kan? Lumayan. Ini kayaknya udah semua. Tadi dari ini senjata udah. Cekin dulu deh. Senjata udah. Nah, ini Yuson ini sama Yuson ini kayaknya dijual dulu lebih oke deh. Kita jual dulu. Biar gak menuhin slot dulu. Terus sekarang target KZ berikutnya adalah kita harus nyari cegel buat beli ini nih, slot-slot ini. Atau buat grabit dulu ya, kayaknya sebaiknya grabit dulu. Pengennya. Apa yang masuk sini? Aldo? Oh. Permisi om. Nah, jualin aja dulu dah. Dadah, Yuson Kingdom Guard. Biar gak menuhin dulu. Ini juga masih ada lapis tailnya. Oke. Jadi pembahasan KZ kali ini di Tell the Story of Seal Online segini dulu. Ini kayaknya udah ada yang whisper, gak tahu gimana. Aduh, ada yang nawarin 750 Sakiel. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Udah ada yang nawarin 900, ada yang murah kan gak enak, tadi lama sih balesnya. Yang penting udah jadi lah ya. Emang rezekinya si Gun Levy tadi nih. Jadi 900M nya rezeki dia. Tapi gak apa-apa lah, yang penting karakter ini bisa main sekarang. Aduh, ditaruh dulu di bank. Jadi KZ bakal persiapan untuk quest 4 hero, quest episode 1, episode 2, terus quest Blue Eye Dungeon, quest pedang dan lain sebagainya. Jadi sobat KZ, tungguin aja konten KZ berikutnya. Untuk bahasan kali ini, thanks sudah nonton. Jangan lupa nonton video KZ tentang Seal Online lainnya yang ada di channel ini. Dan kalau ada pertanyaan tentang Seal Online, akan KZ jawab sebisanya KZ, karena di sini KZ juga masih banyak juga yang harus dipelajari di Seal BOD ini. Terus terang, Seal BOD ini adalah Seal yang berbeda, dan ini adalah Seal official, berarti update-annya kan tiap bulan pun beda-beda. Jadi KZ bakal jawab semampunya yang KZ dapat. Oke? Okay? Jangan sungkan lah untuk yang bertanya-tanya ya. Kadang-kadang nanti KZ juga bakal bikin satu konten sambil jawabin komentar dari kalian. Paling segitu dulu ya. Sampai ketemu lagi di Tell the Story of Seal Online berikutnya. Jaga kesehatan kalian supaya main Seal-nya bisa terus-terusan dan nggak bosan-bosan main Seal juga, ya kan? Oke. Okay. Begitu dulu lah ya. Sampurasun minasan. Dadah.